Halo Sobat Unopart, jadi kali ini kita akan kedatangan Honda HR-V Gen 2 tahun 2014 sampai 2021. Kaca depannya pecah ketimpa batu guys katanya. Seperti apa nanti kerusakan dan proses penggantiannya? Pastikan kalian sudah follow dan subscribe channel ini. Oke, ini dia mobilnya sudah datang, Honda HR-V, Honda HR-V Gen 2. Tuh lihat parah banget guys, ini ketimpa batu nih guys. Tuh. Ini nggak bakal tembus sih kalau nggak terlalu keras, hanya saja retaknya ini mengganggu. Ya udah langsung aja kita bongkar. Ini dia kaca barunya. Kita sudah buka wiper dan panggangan satenya, sekarang tinggal kita copotin aja kacanya nih guys. Ini sudah merupakan penggantian kaca yang kedua kali nih guys. Pertama kali sudah pernah dan ini dia. Oke, setelah dibuka kita bersihkan dulu guys. Habis itu kita langsung tempelkan lem khusus kaca mobil. Lem yang kami gunakan ini sudah anti karat ya guys. Jadi tidak usah khawatir lagi, kita menggunakan lem khusus kaca mobil guys, bukan sealant sembarangan. Ini dia hasil pemasangannya. Sangat luar biasa guys, bening ya, kita lihat dari dalam nih. Kalau kaca baru itu belum ada kaca filmnya guys, karena kaca film orang beda-beda, ada yang suka gelap, ada yang suka terang. Seluruh produk kami pasti 100% baru dan 100% bergaransi guys. Oke, sudah selesai pemasangan kaca depan Honda HR-V nya, jadi saya jabarkan lagi. Untuk Honda HR-V, kami selain kaca mobil, banyak spare part lainnya. Seperti rack steer guys, steering gear. Itu kita penjualan lebih dari 50 set di Tokopedia aja, nggak pernah ada komplain. Shock absorber, kampas rem, dan lain-lain. Buat kalian yang mau tanya-tanya, boleh langsung komen di bawah. Pastikan sudah follow Instagram kami @unopart_id dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.